Pariwisata saat ini masih sangat mengkhawatirkan dikarenakan imbas daripada pandemi COVID-19. Namun pemerintah telah menerapkan beberapa prosedur untuk destinasi-destinasi usaha atau pariwisata, di mana seperti hotel, restoran, dan destinasi-destinasi wisata lainnya. Salah satunya adalah itu adalah CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment. Makanya semua sekarang wajib menerapkan prosedur seperti itu. Seperti apa CHSE itu? Kita ikutin panduan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Tourism Update. Sobat Kristal, gimana nih? Sehat-sehat selalu ya? Oke, baik. Ya, walaupun kita masih di masa pandemi COVID-19, namun aktivitas-aktivitas kita tidak boleh akhirnya luntur atau kendor. Kita tetap harus melaksanakan aktivitas, baik pekerjaan maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, tapi Sobat Kristal, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Khususnya adalah 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, ingat ya, 5M. Nah, jadi tayangan kita kali ini adalah bagaimana pedoman daripada CHSE yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kita ikutin dan kita pahamin agar sobat-sobat Kristal yang memiliki tempat usaha yang dekat atau berada di wilayah-wilayah destinasi wisata, maka Sobat Kristal harus pahamin ini. Ikutin terus. CHSE di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Protokol CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability merupakan standar dan pedoman dalam mencegah penyebaran COVID-19 dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna memastikan keamanan dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di era kenormalan baru. Protokol CHSE difokuskan bagi destinasi, wisatawan, pelaku industri, dan masyarakat setempat dengan tahapan penerapan sebagai berikut. Finalisasi dan sosialisasi standar dan pedoman penerapan CHSE. Verifikasi CHSE di destinasi atau lokasi wisata dan sektor aircraft dan pemberian sertifikasi CHSE gratis. Target awal penerapan protokol CHSE sektor pariwisata, hotel, restoran atau rumah makan, daya tarik wisata, homestay atau pondok wisata, usaha perjalanan wisata, spa, wisata minat khusus, MICE, penyelenggaraan kegiatan atau event. Target awal penerapan protokol CHSE sektor ekonomi kreatif, bioskop, seni pertunjukan, musik, seni rupa, fashion, kuliner, kriya, fotografi, wahana, permainan. Lingkup protokol CHSE. 1. Kebersihan. Melakukan pembersihan diri, sarana serta prasarana. 2. Kesehatan. Menghindari kontak fisik, pengelolaan makanan, serta penyediaan sarana kesehatan. 3. Keselamatan. Miliki prosedur penyelamatan diri dan sarana memadai untuk menghadapi bencana. 4. Kelestarian lingkungan. Memanfaatkan konsep ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan evaluasinya. Thank you.
Oke, buat Sobat Kristal, tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang seperti apa JSE dan bagaimana pelaksanaannya. Maka jika Sobat-sobat Kristal yang memiliki tempat usaha, yang memiliki wilayah-wilayah yang berdekatan atau berada di destinasi-destinasi wisata, maka Sobat-sobat Kristal wajib untuk memperhatikan apakah memang CHSE sudah diterapkan dengan benar. Metode atau panduan-panduan itu sangat efektif untuk memutus perkembangan atau memutus COVID-19 ini semakin besar. Ikutin terus tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel itu tidak ketinggalan untuk dinikmatin atau disaksikan. Sampai ketemu di tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.